Oke, kita mulai ya kelasnya karena sudah lebih 10. Sudah saya beri waktu sekitar 15 menitan untuk siap-siap. Karena seharusnya kelasnya mulai 14.50 ya, kalau sesuai jadwal. Uh, untuk materi minggu ini itu lanjutan dari minggu lalu. Jadi minggu lalu kita bahas konsepnya untuk minggu ini. Sebenarnya, lebih bagaimana caranya untuk mengoptimasi uh, fungsi dari aljabar boolean? Kira-kira seperti itu, sebetulnya tidak susah, uh, hanya perlu tahu bagaimana cara untuk bisa mendapatkan bentuk yang paling optimal dari sebuah uh, aljabar boolean. Kira-kira itu yang akan kita pelajari hari ini. Mungkin juga tidak sampai full 120 menitan ya kita kuliahnya hari ini, mungkin bisa lebih cepat selesainya. Di e-learning sudah saya sampaikan, kalau siapkan ballpoint dan kertas, jadi memang karena kita akan banyak menghitung soal-soal latihan, jadi silakan dibuka buku catatan atau kertas, dan bolpoin, pena, pensil untuk mencoba menghitung nanti contoh soal dari aljabar boolean dengan metode yang akan kita gunakan. Oke, saya buka dulu kelasnya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Oke kita. Sore Bu. Nah, ya selamat sore. Semoga masih Semangat untuk mendengarkan kuliahnya. Uh, langsung saja ya, untuk hari ini lanjutan dari minggu lalu. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar fungsi bolehan, kemudian prinsip dualitas, bagaimana menukarkan plus jadi dot, kemudian nol jadi satu, satu jadi nol, dan seterusnya. Kemudian ada juga hukum aljabar bolehan, hukum aljabar bolehan contohnya ada hukum de Morgan, ada komutatif, kemudian komplement, dan lain-lain. Ada banyak ya. Kemudian minggu lalu juga sudah kita diskusikan mengenai bentuk kanonik SOP dan POS. Jadi ada min term, ada max term, dan bagaimana SOP dan POS ini dalam implementasi yang biasanya digunakan aljabar boolean salah satunya adalah gerbang logika. Jadi pembentukan gerbang logika itu menggunakan bentuk kanonik SOP dan POS. Kemudian untuk hari ini sesuai dengan PPT minggu lalu di slide terakhir kita bahas mengenai peta Karnaugh dan uh, metode McCluskey. Jadi, untuk dua metode ini memang metode yang digunakan untuk meminimalkan atau mengoptimalkan sebuah fungsi bolehan. Ini kira-kira konsepnya dulu, penyederhanaan fungsi bolehan ini artinya mencari bentuk lain yang ekivalen, artinya sama. Hanya saja, bentuknya lebih sederhana. Artinya, kalau bentuk fungsi boolean itu lebih sederhana, artinya dia punya jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Tapi, kalau kita cari equivalensinya, bentuk yang lama dengan bentuk yang baru yang lebih sederhana ini, intinya sama saja. Seperti itu bukan berarti yang... Eh, sebelumnya itu tidak betul, betul, hanya saja untuk fungsi boolean yang lebih sederhana itu lebih mudah digunakan. Karena kan kalau kita pikirkan kembali fungsi boolean itu nanti kan ujung-ujungnya ke rangkaian logika atau gerbang logika, kemudian rangkaian listrik. Bisa dibayangkan kalau kita tidak berusaha untuk mencari bentuk yang paling optimal dari fungsi tersebut, otomatis bentuk dari gerbang logika dan juga rangkaian listrik dan lain-lain yang lebih aplikatif itu kan akan makin kompleks. Jadi makanya di sini ada metode untuk fungsi boolean ini untuk mencari bentuk yang lebih sederhana, yang paling optimal. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Jadi untuk contoh sederhana, ini ada fungsi boolean X komplement Y plus X, Y komplement plus Y komplement. Nah, untuk bentuk seperti ini, itu kalau kita mengacu ke hukum-hukum aljabar boolean minggu lalu, itu kan sebetulnya bisa disederhanakan ya dengan menerapkan beberapa hukum. Misalkan hukum distributif digabung dengan hukum komplement, nanti hasilnya seperti apa. Kemudian, hukum komutatif dengan hukum komplement, hasilnya seperti apa? Kira-kira seperti itu, ada beberapa hukum yang bisa digunakan untuk menyederhanakan satu fungsi bolehan. Nah, untuk fungsi yang seperti ini, kita bisa sederhanakan, misalkan menjadi seperti ini: x komplement plus y komplement, dengan melalui turunan beberapa hukum aljabar bolehan. Nah, sebetulnya penyederhanaan fungsi bolehan ini tidak hanya dengan menggunakan hukum-hukum aljabar bolehan, jadi meskipun kita tidak hafal semua rumus hukum-hukum aljabar bolehan, itu kita bisa menggunakan salah satu dari dua metode yang akan kita pelajari hari ini, yaitu peta Karnaugh dan metode Queen McCluskey, atau biasanya disebut dengan metode tabulasi. Jadi ada dua cara lain yang lebih cepat daripada uh, kita ha nggak hafal rumus hukum aljabar bolehan, tidak jadi masalah seperti itu kita lihat untuk cara menyederhanakan secara aljabar ini review minggu lalu untuk soal pertama misalkan kita punya fungsi x y artinya ada dua ya x dan y kita punya fungsinya x plus x komplement y kemudian kalau kita lihat dari fungsi aljabar eh, ya fungsi aljabar boleh minggu lalu itu kan kita bisa membuat atau memodifikasi bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Ini kan intinya sama saja ya dengan bentuk ini. X plus X komplement Y itu sama saja dengan X plus X komplement dot X plus Y. Nah, ini adalah hukum distributif yang kita pakai. Karena kalau hukum distributif itu kan eh, uh, a plus bc sama dengan a plus b dot a plus c. Kemudian yang ini, ini kita pakai hukum komplement, jadi x plus x komplement itu sama dengan 1, sesuai dengan hukum komplement aljabar bolehan, kemudian ini tetap x plus y. Jadi ini otomatis sama saja artinya dengan x plus y. Kemudian untuk yang nomor 2 juga sama saja sebetulnya, dengan yang pertama. Untuk nomor dua ada tiga variabel x, y, z di sini. Ini adalah fungsinya x komplement y komplement z plus y x komplement y z plus x y komplement. Nah kemudian kita turunkan bisa dengan menggunakan uh, hukum komplement untuk aljabar boolean seperti ini ya. Y komplement plus Y untuk yang ini, yang dua ini. Kemudian X komplement Z. Nah ini sama dengan ini ya. Hasilnya satu, jadi X komplement Z plus X. Oh ini keliru, X Y komplement. Ini bentuk sederhana dari fungsi ini. Begitu juga dengan yang nomor tiga. Intinya sama saja ya, memodifikasi bentuk dari fungsi aljabar boolean ini menjadi bentuk yang sederhana yang literalnya lebih sedikit. Kemudian kita lihat untuk peta Karnaugh, ini sebetulnya apa sih dan apa bedanya dengan mencari atau menyederhanakan fungsi Boolean itu dengan hukum-hukum aljabar Boolean. Peta Karnaugh atau yang disebut dengan K-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi Boolean. Kenapa disebut metode grafis karena memang menggunakan visualisasi yang kita gambarkan dengan bentuk seperti tabel ya jatuhnya, tabel sederhana. Untuk metode peta Karnaugh ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh tahun 1953. Jadi peta Karnaugh itu Definisinya adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Setiap kotak pada peta karnal ini merepresentasikan sebuah min-term. Jadi kalau kita ingat lagi, min-term di minggu lalu artinya adalah SOP, sum of product, atau kalau kita notasikan adalah sum, yang notasinya... Ini ya, kemudian setiap kota dikatakan bertetangga jika min mintern yang merepresentasikannya berbeda, hanya satu buah literal saja. Nanti akan kita lihat contoh penggunaan dari peta Karno ini. Ini konsepnya. Ini adalah contoh dari peta Karno untuk dua peubah. Artinya ada x, ada y, ada dua variabel, dua apa ubah. Nah, minggu lalu kita sudah tahu ya ini min term dan max term. Nah, untuk peta Karnaugh itu akan lebih menggunakan min term. Jadi min term ini yang jadi patokan pada peta Karnaugh. Inilah yang disebut dengan tadi kotak-kotak yang bersisian. Jadi di sini dari bentuk tabel ini Peta karnof itu menjadi seperti ini. Jadi, ketika ada dua peubah, tabelnya untuk peta karnof akan bentuk seperti ini, seperti ini, ataupun seperti ini. Ini tergantung dari kalian nanti mau menggunakan peta karnof yang modelnya seperti apa, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Untuk yang pertama, ini bentukannya M0, M1, M2, M3. Isi dari M0, M1, M2, M3 itu mengacu ke sini. Jadi untuk di sini isinya pasti X komplement, y, komplement. Di sini isinya X komplement, y, ini X, y, komplement, ini X, y. Kemudian untuk penyajian bentuk tabel kedua, bentuk versi lainnya, itu bentuknya seperti ini. Jadi di sini X-nya, di sini Y-nya. Kemudian ini 01 01. Nah, 0101 01 ini itu sesuai dengan yang ada pada uh, tabel kebenaran dari mintermnya. Jadi ini 0, kan uh, ketika kita bisa mendapatkan hasil ini kan sesuai dengan ini ya, x0 y0 sesuai dengan uh, aturan untuk minterm. Jadi di sini ya sama saja. Jadi di sini cara mengisinya pun ya di sini 00011011 kemudian lihat ini apa namanya uh, komplement dan tidak komplementnya kemudian ini ini juga sama saja bentuknya seperti ini cuma ini kan uh, dalam bentuk 0101 kalau ini x komplement x y komplement y jadi ini juga sama saja ya di sini kalau kita masukkan X komplement, Y komplement, di sini X komplement Y, X Y komplement, dan X Y. Tinggal memasukkan peubahnya dalam tabel atau mapnya. Jadi boleh pakai bentuk yang ini, yang kedua, ataupun yang ketiga. Mana yang mudah saja. Kemudian untuk tiga peubah tentu lebih panjang dan lebih banyak Mapnya atau kotak-kotak untuk peta karnahnya. Jadi seperti ini, yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Yang perlu diperhatikan m-nya, m0, m1, m2 dan seterusnya itu tidak dalam bentuk uh, order. Jadi di sini kita lihat m0, m1, m2-nya adalah di sebelah paling kanan. Jadi tidak m0, m1, m2, m3. M4, M5, M6, M7. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk peta karnaugh dengan tiga peubah. Karena kalau salah peletakan otomatis akan salah ya nanti cara menyederhanakan fungsi boleannya. Kalau mau dibuat seperti bentuk yang lain tapi sama saja maksudnya atau maknanya itu seperti ini. Jadi ini X kemudian YZ di sini. Untuk peletakannya ya sama dengan ini ya jatuhnya. Jadi di sini adalah 00, ini 01, di sini 10, di sini 11. Jadi ini jangan sampai terbalik. Untuk peletakannya ya mirip dengan ini sebetulnya. Jadi 000 ya di sini ya 000 akan diisikan di sebelah sini, kemudian untuk M1 001 kita lihat 001 maka di sini ya diisikan yang ini, kemudian kita bisa lihat, misalkan 101, 101, maka ini isinya sesuai dengan ini. Jadi, ini juga bagaimana caranya menempatkan tiga buah peubah ke dalam bentuk peta karnav, yang tadi ya, jangan sampai kebalik antara M2, M3, dan M7, dan M6, kemudian. Peta kernel dengan empat peubah. Ini juga sama seperti tiga peubah, tapi lebih kompleks ya, karena empat peubah otomatis ada 16. Jadi di sini juga hampir sama, jangan sampai kebalik, M0, M1, M2, M3, dan seterusnya. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, untuk M8 itu yang paling bawah, kemudian M12 yang di atasnya M8. Nah, urutan ini juga perlu diperhatikan. Untuk bentuk yang seperti ini, ini juga hampir sama seperti ini. Jadi susunannya ya, kemudian yang membedakan lagi yang M8 dan M12 atau WX11 dan WX10. Ini kalau mau dibuatkan ininya, ya nanti silakan coba dibuat yang bentuk seperti ini. Kira-kira untuk yang empat peubah itu bentuknya seperti ini, sampai empat peubah dulu karena sudah cukup kompleks. Ya, nanti akan kita lihat yang lima peubah seperti apa. Kita lihat e, bagaimana caranya kita mengisi peta karnal dari tabel kebenaran untuk yang dua peubah, tiga peubah, dan empat peubah. Sebenarnya, sebenarnya ini mudah sekali, seharusnya tidak bingung. E, ini ada tiga peubah. Jadi kalau kita mau mengisikan peta karnal berdasarkan tabel kebenaran, jadi kan ini tabel kebenaran, kita sudah dapat fungsi boolean dari tabel kebenaran ini. Contohnya ini fungsi x Y, z-nya ini. Nah buatlah peta karnal dari tabel kebenaran ini, misalnya seperti itu soalnya. Nah untuk yang seperti itu kan seharusnya tinggal memindahkan ya kita buatkan dulu peta karnafnya, kita buatkan kotak-kotaknya, kemudian tinggal diisikan berdasarkan x y z-nya. Di sini x, di sini y z. Nanti tinggal 000 isinya berapa 001 berapa 011 010 100 101 111 110. Tinggal diisikan sesuai dengan tabel kebenaran. Nah kalau misalnya soalnya tidak ini yang diketahui tapi misalkan fungsi yang seperti ini fxy sama dengan x komplement y komplement z ditambah xy komplement z komplement tambah xy komplement z tambah xyz nah kalau yang seperti ini kan mungkin semuanya sudah uh, tahu ya bagaimana cara menggambarkan peta karnahnya. karena yang seperti ini kan ada tiga literal otomatis Tinggal kita buat peta Karnov yang tiga literal, ada x, ada y, ada z. Otomatis akan bentuk 4 kali dua, dua kali empat, yang seperti ini. Kemudian tinggal mau dibuat tabel kebenarannya, boleh, atau kalau sudah hafal bisa langsung, oh kalau ini berarti eh, x komplement y, komplement z itu yang mana, misalkan kita sudah tahu ya kalau untuk min term yang nol itu apa, yang satu itu apa, kebalikan dari max term. Jadi nanti tinggal diisikan mana yang nol, mana yang satu. Tentu yang satu adalah yang ada pada fungsinya, yang nol adalah yang tidak ada di sini. Intinya seperti itu. Atau kalau mau dibuat seperti ini juga boleh. Misalkan ada hint jadi tinggal melihat ya. X komplement, Y komplement Z. Itu kalau dari hint-nya ini berarti yang ini ya. 0, 0 1. Maka di sini dituliskan 1. Dan seterusnya. Seharusnya tidak rumit. Kemudian ini cara mengisi peta karnal berikutnya. Kotak yang menyatakan minturn diisi satu, ya sebetulnya sama saja dengan ini tadi ya. Yang ada pada minternya diisikan satu, yang tidak artinya isinya nol. Ini tadi contohnya hampir sama dengan sebelumnya. Ketika kita diminta untuk mengubah fungsi, bolehan berikut menjadi peta karnal, artinya yang ada di sini nilainya ditulis satu, yang tidak ada di sini nol. Tinggal disesuaikan ya, X, Y, Z komplement itu yang mana. X, Y, Z itu yang mana, X komplement, Y, Z komplement itu yang mana. Jadi tinggal dituliskan 1, 1, 1, yang lainnya 0. Kira-kira seperti itu. Kemudian, kalau misalnya bentuknya tidak tiga literal. Jadi kalau misalnya tidak tiga literal artinya harus ada yang dieliminasi. Contohnya seperti ini. Kalau ini kan memang dari bentuk peta karnauf yang standar dari tiga peubah itu kan ada semua ya x y z itu berarti satu 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 kemudian x y z komplement itu satu satu nol x komplement y z komplement berarti nol satu nol jadi ini ya makanya ini satu 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 yang lainnya nol kalau bentuknya seperti ini sedangkan dia tiga peubah, ada X, Y, Z, tapi bentuknya atau fungsinya itu seperti ini, X, Z komplement plus Y. Tentu ini kan tidak akan bisa langsung kita buat angka 1, 1, 0, 0, 0, 1 misalkan seperti itu, seperti ini, kan tidak sama bentukannya. Nah, kalau seperti ini, itu caranya kita mengisi peta karnaugh adalah dengan mencari irisan dari XZ komplement plus Y. Jadi harus kita cari dulu irisannya. Tidak bisa langsung dituliskan 1, 0 pada peta Karnaufnya. Bagaimana cara kita mencari irisan? Jadi untuk XZ komplement, ini harus kita cari dulu atau harus kita lihat dulu pada Tabel kebenaran boleh pada peta karnov yang standar, juga boleh. Jadi, misalkan di sini, eh, XZ komplement itu sebetulnya XZ komplement ini dari peta karnov standar yang tiga peubah, itu yang ada XZ komplement itu yang mana sih? Maka ini ya, di sini ada saya letakkan eh, peta karnov yang standar untuk tiga peubah. Kita lihat. X. X dulu. X ini mana sih dari peta Karnav yang standar itu X itu yang mana? Nah, di sini untuk yang baris pertama, X-nya komplement semua. Kemudian untuk yang baris kedua, itu X-nya X semua. Jadi, untuk X adalah semua kotak pada baris kedua. Jadi, untuk X yang nilainya satu itu bentuknya atau hasil di dalam peta Karnaf standarnya adalah X semua. Di sini X, 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 X. Saya kasih warna berbeda. Ini, ya. Ini X, 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 X. Jadi semua kotak pada baris kedua itu hasilnya X. Kemudian kita lihat untuk Z komplement. Mana sih yang di peta karno standar yang ada Z komplementnya? Kita lihat. Ini Z komplement, ini Z, Z, Z komplement, Z komplement, Z, 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 Z komplement. Artinya yang punya Z komplement adalah kolom pertama dan kolom keempat. Kemudian kita lihat Y. Mana sih dari peta karnal yang Y? Ini Y komplement, ini Y komplement, Y. Kemudian ini Y juga. Ini Y komplement, Y komplement, ini Y. Ini Y. Artinya Y ada pada kolom ketiga dan kolom keempat. Pada peta karnal yang standar untuk tiga peubah. Maka kita cari irisannya. Artinya kan sekarang kita punya bentuk yang eh uh, ini deh. Kan bentuknya seperti ini ya. Ini tinggal Z komplement di sini XZ komplement. Kemudian di sini nggak ada, kemudian di sini ini x, kemudian yang ini y, kemudian yang bawah yang sama x y, kemudian di sini y z, ini sini x. Nah, jadi di sini kita terjemahkan dari yang bentukannya ini tadi ya, dari ini tadi, kita ubah menjadi bentuk seperti ini, ya untuk mempermudah sebetulnya. Tapi kalau sudah bisa membaca langsung dari ini, ya silahkan nanti tinggal tulis irisannya mana. Tapi kalau yang belum, kira-kira seperti ini untuk memudahkan. Jadi di sini yang Z komplement, Ya, ini ya, Z komplement ada di kolom 1 dan 4. Jadi kolom 1 dan kolom 4, jadi ada Z komplement, Z komplement, Z komplement, Z komplement. Kemudian eh yang X juga semua kotak pada baris kedua, yang Y ada di kolom ketiga dan eh, kolom keempat. Nah, dari sini kita cari irisannya. Artinya yang punya setidaknya ada dua literal dan lebih lebih dua tiga karena kita tiga maksimal berarti dua tiga itulah yang bernilai satu artinya di sini yang merupakan irisan antara ini adalah Nia ini 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 jadi makanya ini ini bentuknya di ini, ini satu satu, satu, satu. Dini ya. Ini untuk ini x y untuk ini y z komplement untuk ini x y z komplement untuk ini. Kira-kira begitu cara untuk mencari irisan untuk mengisi peta Karnaugh. Jadi tetap acuannya dari peta Karnaugh yang standar untuk tiga peubah, kira-kira begitu. Kemudian, nih, kalau ini tadi, kalau soalnya seperti ini, ini mudah, mungkin dua menit atau tiga menit sudah tahu jawabannya. Diberi tabel kebenaran, gambarkan peta kanohnya. Kita tinggal melihat apakah dia dua peubah, tiga peubah, empat peubah. Kalau ini tabel kebenaran yang kita dapatkan, maka kan ini tiga keubah. Ada X, Y, Z. Maka gambarkan peta Karnav-nya seperti ini. 01, 00, 01, 11, 10. Kemudian lihat mana yang nilainya 1 pada tabel kebenaran, pindahkan ke peta Karnav-nya. Yang perlu diperhatikan adalah X-nya, Y, Z-nya. Hanya itu. Ini mudah kemudian ini, ada empat peubah. Juga sama seperti soal sebelumnya, ini juga mudah, cuma hmm, mungkin ini waktu pengerjanya lebih lama daripada ini saja, karena ini kan tiga peubah, bentuknya juga sederhana seperti ini. Kalau empat peubah kan kita butuh mengisi 16 eh, kotak yang ada di peta karnafnya, tapi intinya sama yang satu di tabel kebenaran, letakkan satu pada peta Karnav-nya. Kira-kira seperti itu. Tinggal membaca W-nya 0 atau 1, X-nya 0 atau 1, Y-nya 0 atau 1, Z-nya 0 atau 1. Kira-kira seperti itu. Tidak perlu menghitung atau mencari irisan seperti soal yang sebelumnya. Kemudian kita lihat bagaimana setelah kita tahu memetakan dari tabel kebenaran ke peta karnaugh, sekarang kita mau melakukan minimisasi atau optimisasi fungsi boolean. Jadi di sini yang perlu diingat ada dua hal. Pada peta karnaugh penyederhanaan fungsi boolean yang diminta dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai satu dan saling bersisian artinya kalau ada kotak dekat kotaknya, misalnya tetanggaan itu bisa digabungkan untuk disederhanakan. Kemudian syarat yang kedua, kelompok kotak yang bernilai satu dapat membentuk pasangan atau duo, kuat atau 4 ya, 4 yang bersisian, oktet 8 yang bersisian. Jadi tidak ada ganjil ya pada pembentukan minimisasi dari peta Karnov yang ada hanya 2, 4 dan 8. Kita lihat e, caranya, yang pertama kelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Kemudian kita lihat untuk menyederhanakan, tadi kan kita tahu Penyederhanaan kelompok kotaknya itu bisa dua, empat, atau delapan. Nah, ketika kita melihat kotak yang ingin kita sederhanakan, mulailah dengan mencari apakah ada atau bisa kita dapatkan delapan kotak yang bertetangga. Kalau tidak bisa, kita lihat apakah ada empat kotak yang saling bertetangga, dan yang terakhir, apakah ada dua kotak yang saling bertetangga. Jadi mulai dari yang paling besar dulu. Tujuannya apa? Semakin besar atau semakin banyak kotak yang bisa kita gabungkan jadi satu, nanti akan menghasilkan hasil minimisasi atau optimasi dari fungsi bolean yang paling sederhana. Makanya di sini dikatakan bahwa dimulailah dengan mencari delapan Angka satu yang berdekatan baru 4, baru dua tujuannya semakin banyak akan semakin bagus hasil minimisasinya tapi tidak harus juga ya misalkan eh, tidak ada delapan ya tidak usah dipaksakan bisa diturunkan ke empat kalau tidak ada empat maka bisa ke dua kita lihat satu persatu yang masing-masing kelompok kelompok untuk peta Karnav. Yang pertama kita lihat dulu yang pasangan, yang duo. Artinya ada dua buah angka satu yang bertetangga. Nah, di sini kita lihat ini untuk yang empat peubah ada W, X, Y, Z. Bentuknya seperti ini. Kemudian Angka 1 ada di 1111 dan 1110. Ini angka 1, ini angka 1. Tadi kita tahu kalau bagaimana cara menyederhanakan peta Karnav itu dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian atau bertetangga atau letaknya berdekatan. Nah, di sini kita spot ada satu yang bertetangga. Ya. Uh, letaknya bersisian. Kemudian dari sini kita ketahui kalau ini adalah WXYZ, kemudian 1110 adalah WXYZ komplement. Nah, ini adalah fungsi boolean pada awalnya. Dengan kita tahu bahwa ada satu buah dua buah satu yang bertetangga itu kita bisa melakukan teknik minimisasi. Jadi, di sini yang kita lakukan adalah melakukan teknik minimisasi ke ini. Dua buah satu yang bertangga atau yang bersisian ini. Bagaimana caranya? Caranya hampir sama seperti cara kita membuat sebuah fungsi boolean itu, dengan berbagai hukum-hukumnya Tapi khusus untuk yang peta karnaf Ini hanya yang komplement saja yang digunakan Jadi setiap kita ketemu peta karnaf Yang perlu diingat hanya hukum komplement Jadi untuk yang ini ya WXYZ plus WXYZ komplement Itu kan sebetulnya ketika kita sederhanakan Dengan rumus atau hukum komplement Itu kan sama seperti ini ya WXY dalam kurung Z plus Z komplement. Ini adalah rumus komplement, hukum komplement, aljabar boolean. Kemudian kita tahu Z plus Z komplement itu adalah satu, maka sama dengan WXY. Nah, bentuk inilah yang disebut bentuk yang paling sederhana dari bentuk atau fungsi boolean yang ini. Jadi yang awalnya kita punya empat literal. Setelah teknik minimisasi dengan peta karnof ini kita terapkan, kita jadi hanya punya tiga literal. Semakin sedikit literalnya, akan semakin bagus, akan semakin sederhana bentuk gerbang logika yang nantinya akan kita gambarkan dari fungsi aljabar boleannya. Kemudian, kita lihat untuk yang kuat. Kalau kuat artinya ada empat buah angka satu yang bertetangga. Nah di sini juga ada yang kita punya misalkan ada empat eh, peubah W, x, y, z. Nah di sini angka satunya nya ada di satu 1101, 1111, dan 1110. Nah di sini kita bisa buat ada satu kuat yang terbentuk pada peta Karnav-nya. Kenapa bukan dua duo? Jadi misalkan mungkin ada yang berpikiran kalau seperti itu kan juga bisa ini kita minimisasi, ini kita minimisasi. Nah, sesuai dengan konsepnya tadi, kenapa kita blok empat jadi kuat bukan jadi duo? Karena yang hasilnya seperti ini, kita pecah dua dengan kita gabung empat langsung, adalah hasil akhirnya. Jadi, semakin dia banyak berdekatan satunya, kita bisa minimisasi, hasilnya akan paling sederhana. Kira-kira seperti itu. Jadi, makanya tadi di konsepnya, gabungkan dulu yang 8, kalau tidak bisa 8, 4, kalau tidak bisa 4, 2. Jadi dua adalah yang paling akhir ketika teknik minimisasi itu diterapkan. Ini juga sama caranya dengan yang duo tadi. Jadi ini ini kan bentuk kalau kita buatkan bentuk peubahnya seperti ini ya. Ini 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 dan ini bentuknya seperti ini, fungsinya seperti ini. Kemudian kita terapkan kuat, artinya kita melakukan atau menurunkan atau menyederhanakan dengan hukum komplement menjadi seperti ini, WX. Nah, dari mana WX ini hampir sama dengan cara di slide sebelumnya tadi, ini kita sederhanakan dengan hukum komplement. Ini kebayang ya cara menyederhanakannya. Jadi kalau ini, ini kan artinya ini ya. Kita bisa gabung YZ uh, YZ dengan Y aksen Z aksen kemudian uh, YZ dengan Y ini kan dari persamaan ini atau fungsi ini, ini kan kita punya YZ, ini, kemudian y komplement z komplement yang ini, kemudian y komplement z yang ini, y z komplement yang ini. Nah ini kan sebetulnya sama saja dengan satu. Ini sama dengan satu sesuai dengan hukum komplement aljabar berbolehan. Makanya ini eliminasi, ini eliminasi, 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 tinggallah W dan X. Jadi yang awalnya 4 literal kita punya, sekarang setelah teknik minimisasinya kita terapkan, kita hanya punya dua literal, yaitu W dan X. YZ-nya sudah kena hukum komplement, jadi hasilnya satu. Kira-kira seperti itu, menyederhanakan dengan peta Karnaval. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini tadi bentuknya adalah horizontal ya. Sekarang ada satu di sini, satu di sini, sini dan di sini. Nah, ini juga sama karena satunya bersisian bisa kelompok 4 atau kuat. Maka ini ya yang kita lakukan minimisasi. Ini juga sama caranya dengan sebelumnya. Ketika ini kita cari fungsinya dalam bentuk peubahnya, kan seperti ini. Kemudian kita lakukan teknik minimisasi karena kita tahu kita bisa bentuk satu kuat pada peta karnafnya karena berdekatan. Ya sudah, ini kita eliminasi dengan hukum komplement. Kalau ini berarti X, Z komplement, kemudian X komplement, di sini X komplement, Z komplement, dengan X, Z Nah, di sini kita lihat satu-satu. Di sini ada X, Z, komplement. Nih ya. Kemudian ada X, Z. Nih. Kemudian ada X, komplement, Z, komplement. Kemudian ada X, komplement, Z. Nah, di sini kan sebetulnya sama saja ini dengan ini. Kan hasilnya satu. Menurut hukum komplement. Ini dengan ini satu. Jadi, dari bentuk yang panjang ini kita bisa minimisasi menjadi ini W Y komplement. Dari empat literal awalnya setelah diminimisasi jadi dua literal saja W dan Y komplement. Kira-kira seperti itu cara menyederhanakan untuk yang uh, kuat atau yang empat Kemudian untuk yang oktet atau delapan itu ada delapan buah satu pada peta karnaf yang bertetangga atau saling bersisian. Ya kalau di sini kita tahu ini ada empat di atas ada empat di bawah. Jadi ini saling bersisian angka satunya maka ini bisa kita gabung jadi satu oktet. Nah ini juga kalau kita buatkan ke dalam bentuk fungsi, maka kan akan seperti ini ya kira-kira. Ya. Kemudian sama seperti cara yang kuat tadi, ini bisa kita gabungkan, kita lihat mana yang bisa kita eliminasi dengan hukum komplement aljabar boolean. Di sini coba kita tulis satu-satu kita punya x y z kemudian bisa kita eliminasi dengan y. x y z ini hasilnya sudah satu ya kemudian kita bisa eliminasi lagi x y komplement z dengan x ini, x komponen y z komponen ini juga hasilnya satu, jadi bisa dieliminasi. Kemudian ini x y z, Oke, kalau kita mau eliminasi, kita bisa eliminasi dengan ini x y. Z komplement kemudian ya otomatis ini dengan ini ya, w eh, x y z komplement dengan x komplement y komplement z, artinya kan juga satu. Jadi, ini pun bisa kita eliminasi karena nilainya satu. Maka, setelah kita lakukan hukum komplement, kita terapkan hukum komplement, kita tinggal punya w, maka. Bentuk yang paling sederhana dari bentuk oktet ini adalah W. Jadi, yang awalnya kita punya empat literal, hanya tinggal satu literal saja. Jadi, kelihatan ya, semakin banyak yang bisa digrupkan angka satunya, maka hasil dari literalnya itu akan semakin sederhana, dan itulah yang ditujukan oleh peta karnaf ini. Semakin eh, dapatkanlah bentuk yang paling sederhana dari fungsi bolehan tersebut. Jadi, tadi sebenarnya bisa kebayang sih polanya, kalau oktet itu pasti hasilnya satu literal, walaupun tidak selalu ya, tapi rata-rata oktet itu satu literal, kuat eh, itu dua, dan yang duo itu bisa tiga atau empat, tergantung dari eh, peubah yang digunakan kira-kira seperti itu. Kemudian, ini ada lagi contoh soal, andaikan suatu tabel kebenaran telah diterjemahkan ke dalam peta Karnav, sederhanakan fungsi bolehan yang bersesuaian sesederhana mungkin. Nah, kalau kita punya seperti ini, nah ini kan tinggal kita mencari apakah bisa dikelompokkan dengan duo atau kuat atau oktet. Kita lihat angka satunya, mana yang bisa digabung. Maka tentu yang bisa digabung ini ya. Ini membentuk duo. Kemudian ini bentuknya kuat. Ini bentuknya kuat juga. Jadi di sini tidak ada oktet. Karena tidak ada 8 buah angka satu yang berdekatan. Artinya kalau ini kita bisa dapatkan tiga fungsi yang sederhana. Jadi, dari sini bisa kita dapatkan yang sederhananya. Ini kita dapatkan sederhananya apa? Ini kita dapatkan sederhananya apa? Kira-kira seperti itu. Jadi, proses pengerjaannya ini dulu, cari ini, ini, atau ini dulu, ini dulu, baru kemudian ini. Maka dapatlah kita fungsi yang sederhana setelah kita terapkan peta Karnaugh-nya ini ya hasil yang paling sederhana cara mencarinya sama saja ya dengan yang sebelumnya kalau kuat nanti tinggal dicari disederhanakan yang dua juga seperti itu kalau dua lebih mudah ya karena Bentuk peta Karnav-nya kan lebih sederhana. Kemudian, ini silahkan dicoba bagaimana bentuk fungsi yang paling sederhana dari peta karnof yang ada di slide. akan dicari dulu. Nanti mungkin saya tunjuk random ya. Nanti sebutkan jawabannya apa. Silahkan kerjakan dulu mungkin lima menit. Oke, okay. uh, jawabannya apa? Ntar siapa ya, uh. Alvin? Ada. Uh, ada yang resen? Fatih, silakan. Jawabannya apa? Hmm, iya Fatih. Di unmute dulu. Mau menjawab atau mau bertanya? nggak ada suaranya. Maaf bu, itu bukan saya yang rescan. Nah, Fatih Sabi bukan? Iya bu, tapi kayak ada yang nge saya bu, pakai nama saya. Oh, oke. Okay. Ada yang nge prank. Oh, oke okay, oke. Okay. Alfa alfa nura fitria, ada salah nggak Apa, -apa lo ya? Ini kan cuma uh, latihan, ya sudah deh. Yang sudah mencari dan sudah menemukan fungsi sederhananya apa? tadi sempat seharusnya yang yang sempat memperhatikan tadi saya sempat Kau memperlihatkan jawabannya hmm ya silakan siapa ini Abdi, bu oke okay. Abdi silakan nah, ini kurang tahu itu betul itu salah. saya mm -hmm. dapatnya uh, wxy apa aksen z yang koma atas wxy mm -hmm. aksen z wxy aksen z oke okay. Oke okay, kita lihat uh, bentuk yang sederhananya ya. Jadi karena ada dua ya di sini yang bisa kita sederhanakan dengan peta karnaf. jadi untuk yang pertama kita bisa sederhanakan yang ini, kemudian kita sederhanakan yang ini, ya. Yeah. Kenapa? In, apakah boleh? Pertanyaan pasti gini: apakah boleh tabrakan? Ya, ini kan satunya sudah dipakai di kuat. Apakah boleh dipakai di duo? Jawabannya boleh. Jadi, tidak harus... Uh, apa ya? Tidak harus, tidak overlap. Boleh, boleh overlap untuk menyederhanakan dengan peta kanaknya. Jadi, yang ini ada dua. Jadi, pertama kita sederhanakan dulu yang kenapa tadi saya bilang kuat ya? Oktet maksud saya. Jadi ada ada delapan angka satu yang berdekatan. Kemudian kita cari dengan duo. Dapatlah ini yang paling sederhana ya. Jadi untuk yang masih keliru mungkin sudah tahu ya caranya bagaimana cuma keliru dan juga mungkin panjang ya untuk yang oktetnya. Jadi nanti silahkan dicocokkan atau dicoba lagi hasilnya adalah W plus Y X Y komplement Z. Jadi ini dulu, baru kemudian ini. Nah, mungkin ada yang mencari, mungkin ada yang mencari dengan cara seperti ini. Jadi eh, mengoperasikan oktet, kemudian ada satu yang tunggal. Jadi tadi ya main aman, tidak melakukan overlap. Jadi satunya ini otomatis uh, diterjemahkan dari peta Karnof ke bentuk fungsi boleannya. Untuk yang bentuk seperti ini atau ada yang mencari seperti ini mungkin nanti bisa di cross check dengan yang seperti ini. Jadi ini kan ada ada yang overlap ya. Ini kita cari baru kemudian ini kita cari juga sedangkan yang ini, yang ini kita cari, yang ini tinggal kita terjemahkan ke dalam bentuk xyz-nya. Untuk yang mencari seperti ini, ini hasilnya masih belum yang paling optimal. Kenapa? Karena kalau kita cari dengan cara seperti ini, ini kita masih punya 5 literal. Sedangkan kalau kita mencari dengan cara seperti ini itu kita dapat hanya empat literal Dan tadi sudah sesuai dengan konsepnya semakin sedikit literalnya maka akan semakin bagus optimal fungsi penyederhanaan fungsi booleannya jadi cara yang paling yang seperti ini ya yang seharusnya untuk soal ini jadi bukan yang ini masih belum yang paling sederhana kalau caranya seperti ini oke kita lanjut ini juga kalau ada ketemu soal seperti ini angka satunya ada di 0100 1100 0110 dan 1110 nah bentuk yang seperti ini pasti kalau kita spot dengan visualisasi peta karnafnya kita pasti bilang oh itu bisa kita buat jadi duo. Ada dua buah duo dari peta karaf ini yang bisa kita optimisasi. Jadi tentu yang ini ya, ini, ini. Nah, ketika dicari hasilnya ini. Ini saya tidak lagi menjelaskan bagaimana mencarinya ya. Tadi kan di awal pada saat saya menjelaskan duo, kuat, dan oktet itu sudah saya jelaskan bagaimana cara mengeliminasi dengan hukum komplement. Nah, untuk yang ini itu hasilnya seperti ini. Jadi kita punya ada 6 literal ya. 3 dari ini, 3 dari ini. Ternyata kalau bentuknya seperti ini, itu sebenarnya bisa kita buat menjadi satu kuat. Jadi tidak dua buah duo, tapi bisa satu kuat. Seperti ini. Apakah ini diperbolehkan? ini boleh. Karena kalau misalnya kita kita anggap ya, ini adalah cermin atau mirror ya. Kan ini sebetulnya ini ya. Jadi ini dan ini tuh boleh digabung menjadi satu kuat untuk mencari fungsi bolehan yang paling sederhana. Jadi tidak harus Bentuknya tuh seperti ini, maksudnya secara visualisasi, tapi bisa juga kalau ada satu, 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 satu di sisi yang paling pinggir, itu bisa digabung, sama seperti halnya kalau kita punya, misalkan kita buat seperti ini, ini satu, 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 kemudian ini juga satu, 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 nah. Ini, kalau kita mau buat menjadi satu oktet, itu bisa, atau di sini satu-satu, satu-satu di sini nol ya. Jadi, ini kita buat menjadi satu kuat, itu juga boleh. Jadi, tidak hanya bentuk yang seperti ini yang bisa kita minimisasi, kira-kira itu. Yang juga perlu diperhatikan ketika melakukan penyederhanaan dengan peta karnal. Kalau tadi, ketika kita punya dua duo, itu bentuknya seperti ini. Ketika kita buat menjadi satu kuat, bentuknya akan lebih sederhana, jadi hanya punya dua literal: x dan z komplement. Apakah ini lebih sederhana? Yang ini tentunya ya kalau kita lihat karena ini sebetulnya ketika kita terapkan hukum komplement ini masih bisa disederhanakan. Nah kemudian ada pertanyaan pasti kalau misalnya kita sudah mencari seperti ini misalkan di kuis atau di tugas ya kita sudah mencari sampai di sini kemudian kita nyadar kalau ternyata e, bentuk ini belum sederhana masih bisa disederhanakan lagi apakah boleh kemudian ini kita kasih hukum komplement kemudian kita dapatkan hasil yang paling sederhana yaitu ini sebetulnya boleh-boleh saja ya tidak ada yang melarang juga kalau misalnya soalnya uh, multiple choice atau pilihan ganda tapi kalau esai tentu jawabannya jadi tidak sempurna ya karena yang diminta adalah bentuk yang paling sederhana dari peta karang berikut jadi harusnya dari peta Karnov ini langsung bisa di-spot bentuk yang bisa kita buat apakah duo, kuat atau oktet. Seperti itu. Jadi dari awal sudah ditentukan apakah itu kuat, oktet atau duo. Kemudian ini ada satu soal. Nah, untuk soal ini ini tidak harus melakukan Irisan atau mencari irisannya, kalau ini kan sebenarnya bentuknya sudah dari bentuk standar peta Karnav-nya. Jadi, kalau dari sini kita bisa tahu bentuknya seperti ini, ya: bentuk sederhananya yz plus xz komplement. Kalau kita mau buatkan dari peta karnafnya seperti ini, jadi ada dua buah duo yang bisa kita bentuk ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. 1, 1, 1, 0 dengan 1, 0, 0. Kita gabungkan. Jadi ada 4 literal dari fungsi bolean tersebut yang bisa kita bentuk yang paling sederhana. Kemudian ini ada soal lain lagi. Nah, ini kalau kita cari seperti ini, jadi ini satu, satu buah dua, ini dua buah, ini tiga buah dua. Nah, kalau kita cari, sebetulnya cara seperti ini kan juga tidak masalah ya, karena dalam peta Karnav, overlap itu boleh. Jadi ketika satunya sudah dipakai di kelompok yang lain, kalau kita mau buat satu kelompok lagi untuk mencari persamaan yang lebih sederhana, dipakai lagi juga tidak masalah. Nah, untuk yang seperti ini itu ternyata ini bentuknya itu masih belum yang paling sederhana dibandingkan dengan ini. Jadi sebenarnya peta karnav ini memang eh, gimana ya menjelaskannya. Memang dia itu sistemnya Semi-semi trial and error, kalau dalam programming, ya jadi kita coba dulu. Kemudian, tidak yang paling sederhana, kita coba lagi seperti itu. Kalau untuk uh, teknik di pembuatan kode program atau software development, ya jadi trial, trial and error-nya itu harus dilakukan. Jadi, ternyata ketika kita buat tiga, tiga, duo ternyata hasilnya tidak lebih bagus daripada uh, dua duo. Jadi ternyata memang harus buat duo dua duo saja, tidak perlu sampai tiga. Mungkin kebanyakan dari kalian ketika diberikan ini mungkin juga berpikiran kalau dua duo saja sudah cukup ya sebetulnya, tidak perlu lagi uh, membuat satu yang menggabungkan 1101 dengan 1111. Tapi mungkin ada yang berpikir bahwa ini harus diselesaikan dengan 32. Ini kan kebetulan sudah saya berikan plot-plotnya ya. Jadi ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Tapi kalau misalkan ini tidak saya berikan, ini kan hanya angka-angka saja pasti mungkin hampir semua dari kalian berpikir kalau itu dikerjakan dengan dua duo saja. Ini dan ini. Dan itu juga jawaban yang benar. Sedangkan untuk yang membuat tiga duo, itu masih belum yang sederhana. Kemudian ini ada lagi untuk bentuk soal lain dari peta Karnav untuk empat peubah. Jadi di sini juga sama ya. Tadi ini bisa dikelompokkan jadi satu duo Kemudian ini satu kuat dan ini satu kuat. Bisa hasilnya seperti ini. Atau mungkin ada yang berpikiran ini jadi satu duo, ini jadi satu kuat, ada ini mungkin jadi satu duo saja, tidak usah satu kuat. Nanti silakan dibandingkan hasilnya ketika ada dua buah kuat, satu duo dengan Dua buah duo, satu kuat. Hasilnya mana yang uh, paling sederhana? Mestinya, sesuai dengan konsepnya, kita belajar konsep tadi di awal, semakin kita kelompokkan banyak angka satunya, oktet dulu, baru kemudian kuat, baru kemudian duo, itu hasilnya akan paling sederhana. Jadi, sebetulnya sudah terjawab kalau uh, ini, akan lebih sederhana jawabannya kalau kita buat jadi 2 kuat plus 1 duo dibanding 2 duo plus 1 kuat. Kemudian ini, ini juga masih sama sebetulnya caranya. Ketika kita dikasih fungsi ini diminta untuk bagaimana hasil yang paling sederhana dengan peta karnaf, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang ini bisa kita lakukan penyederhanaan dulu seperti ini ya dengan berbagai hukum uh, aljabar boleannya atau bisa langsung kita pakai peta karnavnya. Untuk pemakaian peta karnav ini, untuk beberapa literal yang tidak lengkap, karena ini kan ada tiga peubah otomatis, ketika dibuat menjadi peta karnav dengan tiga peubah yang standar, itu kan ada tiga literal untuk setiap petanya atau mapnya. Sedangkan ini ada yang dua, ada yang tiga. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan dengan cara yang tadi mencari irisan dari empat fungsi pada aljabar boolean ini. Jadi dicari irisannya, kemudian tuliskan angka 1 sesuai dengan hasil irisannya tadi. Cara mencari irisan tadi sudah saya jelaskan juga ya di awal untuk contoh yang x y X, Z komplement dan Y. Jadi dicari mana yang punya literal yang banyak 2, 3. kemudian tulis angka satu di peta karnafnya. Untuk yang tidak punya sama sekali atau yang terpilih hanya satu, maka itu bisa diabaikan. Jadi dari sana kita sudah dapat angka satunya ada di mana. Kemudian kita buat menjadi atau kita pilih bisa duo kah atau kuat kah atau oktet. Ya, kalau seperti ini berarti ini ya. Kita bisa buat satu kuat dan satu duo. Nanti tinggal di eh, cari bentuk yang paling sederhananya. Pasti pakai eliminasi dengan hukum komplement ya untuk menyederhanakan. Jadi, nanti dapatlah hasilnya ini: z-plus, x-komplement, y-z-komplement. Kira-kira seperti itu untuk soal yang seperti ini. Boleh dicari dulu dengan ini, atau mau dicari irisannya, silahkan bebas. Yang penting nanti, ketika sudah tahu angka satu dan nolnya ada di mana pada peta karnaval, tinggal di cari yang paling sederhana dengan hukum komplement, kemudian dapatlah hasilnya. Kemudian, nah ini case yang spesial untuk yang 5 peubah, karena kan tadi empat peubah saja kita punya 16. Sekarang untuk yang 5 peubah, kita punya banyak. Jadi di sini, untuk yang 5 peubah, Bentuknya seperti ini peta karnafnya. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Jadi mirror dari ini, mirror dari yang sebelah kirinya. Begitu juga dengan M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15. Kemudian dari bawah ya, ini dulu baru yang ini terakhir. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Artinya kalau kita lihat polanya di sini yang yang membatasi ini antara 010 0 dan 110 itu ada cerminnya istilahnya. Jadi ini merupakan cerminan dari oh salah ding ini merupakan pencerminan dari ini atau kebalik juga bisa. Kira-kira seperti itu untuk yang lima peubah. Memang sedikit lebih kompleks lagi dibanding yang empat peubah. Bisa dibayangkan ketika ada lima peubah kita harus mencari bentuk yang paling sederhana. Pasti akan makin panjang lagi mencarinya. Tapi memungkinkan, ada banyak oktet yang terjadi untuk lima peubah karena di sini bisa satu oktet, di sini bisa satu oktet lagi, atau di sebelah sini nanti ada satu oktet, dan seterusnya. Kemudian, ini contoh soalnya untuk yang lima peubah: carilah fungsi sederhana dari fungsi bolehan lima peubah ini ada mintomnya ada sam ya di 0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, dan 31. Nah, kembali ke konsep awal untuk membentuk ini SOP-nya ini menjadi bentuk peta Karnaf tinggal mengikuti ya 0 berarti nih ya 0000 0, 0, 0, 0, 0, kemudian 2 nanti tinggal mengikuti Tabel kebenaran dari eh, SOP untuk yang lima peubah. Peletakan satu-satunya. Berarti selain dari satu ini, isinya adalah nol. Kemudian, setelah kita tahu posisi angka satunya, tentu kita mau menyederhanakan karena mencari fungsi yang paling sederhana. Kita terapkan duo, kuat, ataupun oktet. Nah, di sini ada banyak ya yang bisa kita buat. Ini menjadi duo. Ini juga bisa duo. Ini sebentar kita kasih warna. Ini duo. Ini juga duo. Kemudian ini ini jadi satu oktet. Kenapa? karena kan sesuai dengan uh, prinsipnya tadi untuk yang lima peubah di sini kan ibaratnya ada cermin ya jadi untuk ini mau digabung ke sini itu juga bisa kemudian untuk ini ini juga bisa digabung jadi satu kuat. Kemudian ini Oh ini udah ya sudah terpakai ini 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 jadi ada dua duo dua kuat tidak ada oktet jadi untuk ini caranya sama menyederhanakannya tinggal mencari pasangan komplementnya untuk bisa dijadikan satu kemudian di eliminasi yang nilainya satu, yang tersisa itulah bentuk yang sederhananya. Seperti tadi contohnya sudah kita lihat di duo kuat dan oktet tadi. Jadi untuk ini, yang paling sederhana bentuknya ini. Nanti silakan di cross-check, dicoba, Bagaimana cara mendapatkan ini dengan bentuk peta karnaf. teknik minimisasinya yang seperti ini. Ada dua duo dan dua kuat. Kemudian ada kondisi don't care. Nah, ini yang lumayan nanti membuat berantakan peta karnafnya. Kenapa? Karena kondisi don't care ini namanya saja don't care ya. Jadi dia kadang-kadang bisa kita jadi jadikan satu bisa kita jadikan nol jadi kadang-kadang yang awalnya mudah mengelompokkannya karena ada kondisi don't care ini jadi susah tapi sebetulnya yang penting tahu don't care itu posisinya ada di mana dekatnya ke satu atau ke nol intinya seperti itu. Jadi keadaan don't care ini kondisi nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Eh, dia ada tapi dia tidak dianggap. Artinya nilai satu atau nol dari peubah tersebut tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Contohnya pada kasus apa? Contohnya pada kasus peraga digital angka desimal 0 sampai 9. Jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan hanya 4 bit saja. Jadi bit-bit yang angkanya 10 sampai 15 itu tidak terpakai. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi don't care. Kalau kita lihat itu seperti ini. Nih ya. Jadi yang yang terpakai pada implementasinya hanya ini saja. Nah, yang ini itu disebut don't care, kondisi yang don't care. Jadi mau dia nilai z nya itu berapa? Kalau dia tidak desimalnya itu lebih dari 9 itu tidak dianggap. Nah, ada kondisi seperti ini juga pada uh, aljabar bolehan. bisa dilakukan uh, teknik minimisasinya juga dengan peta Karnaugh. Bagaimana caranya? kita lihat. Nah, ini dalam menyederhanakan peta kanal yang mengandung keadaan don't care, artinya yang X tadi pada tabel kebenaran ini, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita anggap semua nilai don't care-nya tadi atau X tadi sama dengan satu dan kemudian membentuk kelompok besar, kalau bisa sampai oktet ya, yang melibatkan angka satu tadi, termasuk tanda x tersebut. Artinya, x-nya ini membaur dengan satu, jadi angka satu. Jadi, kalau ada angka x di dekat angka satu, bisa kita kelompokkan menjadi angka satu si x-nya. Kemudian, yang kedua semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok yang sudah kita anggap satu tadi, maka X-nya itu kita anggap nilai 0. Artinya kalau dia tidak terpilih bersama angka satu tadi, X-nya itu nilainya 0. Itu cara untuk membuat don't care ini ketika kita menghitung atau mencari bentuk yang paling sederhana dengan peta karnaugh dua ini saja yang perlu di pegang. Nah, seperti ini diberikan tabel berikut. Minimisasi fungsi F sesederhana mungkin. Ada don't care-nya. Kalau seperti ini, bagaimana cara kita melakukan minimisasinya? Caranya seperti ini. Sesuai dengan konsepnya tadi, X-nya dekat angka 1, bisa diikutkan ke 1. Kalau tidak terpilih, maka X-nya jadi angka 0, berpura-pura menjadi angka 0. Nah, di sini kalau kita lihat, seluruh angka 1 dan 0 pada fungsi ini, itu kita masukkan ke peta karnaugh kemudian untuk don't care-nya juga kita masukkan ke peta Karnaf-nya. Karena kalau menerjemahkan tabel kebenaran ke peta karnof tadi ya tinggal ikuti saja posisi dari e, peubahnya. Kemudian kita lihat di sini. Ini bisa kita operasikan. X-nya berpura-pura jadi satu. Nah, di sini sebetulnya dia duo ya. Ini angka satunya kan ada dua ini kan sudah jadi dua sebetulnya, tapi karena ada don care, don carenya ini bisa ditarik untuk mengikuti kelompok satunya ini, makanya dia jadi tiga. Kemudian ini juga ada don care di sini, di sini ada angka satu, angka satu. Seharusnya kan ini saja juga sudah bisa ya jadi dua, tapi karena di sini ada don care, maka don care-nya ini diikutkan. Jadi ini adalah satu duo lagi yang ada donkernya. Kemudian kita lihat di sini ada satu, di sini ada satu. Di sini ada X, ada X. Dekat dengan satu. Maka ini pun bisa kita jadikan kuat. Sudah habis satunya? Sudah. Maka ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi, Pemilihan x-nya itu sebetulnya yang bisa diikutkan adalah yang bersisian atau yang bertetangga dengan angka satunya. Kalau dia terlalu jauh, tidak bisa diikutkan menjadi satu kelompok dengan angka satu. Itu saja sih, secara visual juga bisa kita lihat sebetulnya x-nya ini bisa jadi angka satu atau bisa jadi angka nol, tergantung apakah ada satu di dekat x tersebut. Kalau ada, maka bisa diikutkan. Kalau tidak, maka tidak bisa. Pertanyaan dari sini pasti seperti ini. Kalau kita buat ini satu, ini satu, kemudian ini juga satu. Pertanyaannya, kenapa ini tidak bisa kita buat jadi satu? Pasti ada yang pertanyaan seperti itu. Ini kan masih masih dekat dengan X ini, sedangkan X ini diajak jadi satu. Ini kenapa tidak? Jawabannya adalah untuk membuat ini menjadi satu, otomatis kan dia harus ikut ke sini, ikut ke sini, ya ikut ke sini, untuk menjadi uh, kuat yang dengan don't care. Masalahnya adalah ini ada nol, jadi tidak bisa ini ikut ke satu, karena di sini ada nol. Kalau bentuknya seperti ini, kan tidak mungkin, ya, karena kan tidak memenuhi uh, prinsip kuat yang empat, ya. Dia kan harus bujur sangkar konsepnya kira-kira seperti itu, karena di sini ada nol. Kalau di sininya ada satu, otomatis bisa jadi uh, kuat, bentuk kuat. Nanti ini tinggal dicari, ya. Ini untuk mencarinya juga sama dengan mencari yang sebelum-sebelumnya dengan don't care dan tidak ada don't care itu sama cara mencari bagaimana mencari fungsi yang paling sederhana. Tinggal diterjemahkan ke dalam bentuk fungsinya, kemudian dieliminasi dengan hukum komplement, cari yang X komplement X, maka itu satu. Z komplement Z itu satu. Sama seperti tadi. Eliminasi Kemudian yang tidak ada pasangan komplemennya, maka itu tetap dan hasilnya sudah yang paling sederhana. Kira-kira seperti itu untuk mencari hasil akhir yang paling sederhananya. Nah, di sini kan di setiap PPT itu kan ada hintnya. ya, mau yang tiga peubah, dua peubah, empat peubah. Nah, masalahnya Nanti ketika mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, mengerjakan ujian, hin ini tidak ada. Jadi mau tidak mau, kalian ketika ketemu soal aljabar bolehan yang teknik minimisasi itu harus membuat dulu peta karnovnya. Untuk yang masih bingung, tapi kalau sudah uh, expert ya sudah jago, pasti sudah ngerti ya kalau uh, min term itu kan. Dia yang komplement, yang tidak komplement, itu nilainya berapa? Untuk kembali ke konsep minggu lalu. Nah, ini untuk minimisasi fungsi bolehan, endingnya adalah merangkai gerbang logika juga, sama seperti minggu lalu. Jadi, ketika kita punya... Fungsi boolean seperti ini, kita tahu kita bisa menggambarkan rangkaian logikanya, entah itu pakai N, entah itu pakai N, entah itu pakai OR, dan seterusnya, tergantung dari eh, perintah soalnya atau tergantung dari kalian mau menggambarkan seperti apa rangkaian logikanya. Nah, kalau yang seperti ini, tentukan kalau dari konsepnya gerbang logika minggu lalu, kita bisa buat seperti ini. Ini adalah rangkaian logika yang terbentuk dari fungsi boolean yang seperti ini. Kita kasih inverter dulu untuk yang komplement. Kalau yang dot dot bentuknya seperti ini, untuk yang plus bentuknya jadi seperti ini ya. Ini adalah bentuk yang belum disederhanakan. Sekarang kita kan sudah belajar peta karnaugh, artinya diharapkan bisa melakukan minimisasi atau bentuk penyederhanaan bentuk boolean yang paling sederhana. Maka kalau diminta seperti ini artinya kita harus melakukan minimisasi dulu dengan peta Karnaugh. Lagi-lagi kita pilih bisa membentuk duo, kuat atau oktet. Nah, di sini kita bisa dapat dua duo, di sini satu ini satu. Karena tidak bisa digabung, ya, kecuali kalau dua ini, satu-satunya di sini, maka bisa jadi satu kuat. Nah, minimisasi ini, minimisasi tinggal kita cari mana yang bisa dieliminasi dengan hukum komplement, kemudian dapatlah hasil yang paling sederhana, yaitu x komplement y plus x y komplement. Nah, dari sini kalau kita mau menggambarkan gerbang logikanya tentu semakin sederhana ya, tidak seperti yang ini. Ini, ini kan terlalu banyak gerbangnya. Kalau kita ketemu fungsi yang lebih sederhana, tentu gerbangnya juga akan menjadi semakin sederhana. Kalau kita gambarkan gerbangnya dari sini saja itu kan seperti ini ya. Oh, sini saja, ini bisa kita kasih dulu Kemudian, ini. ini kita kasih inverter sama. Hmm. ini ya ini untuk x komplement y ini untuk x y komplement nah ini jadi x komplement y plus x y komplement Dan seperti itu ya kan bentuk ini tentu lebih sederhana daripada bentuk yang ini ya bisa dibandingkan lah ya dari visualnya juga kalau mau di testing pakai board pun untuk rangkaian logika kan ada boardnya ya bisa di testing dia kalau dia salah e, berbunyi kalau tidak e, maka itu berhasil seperti itu nah ini pun untuk mengeksekusi ini tentu waktunya juga akan lebih lama ya daripada ketika dia cuma punya dua gerbang awalnya yang digabungkan jadi satu daripada ini ya inverternya aja ada berapa kali kemudian ini ada empat gerbang juga, baru kemudian digabung jadi satu. Kemudian ini, nah, ada contoh lain lagi. Berbagai sistem digital menggunakan kode binary code desimal atau BCD. Diberikan tabel di bawah ini untuk konversi BCD ke kode access tree. Ini Gambarkan gerbang logikanya soalnya seperti itu. Maka bagaimana cara mencarinya untuk soal seperti ini? Ya, cara mencarinya harus dicari satu-satu. Oh itu jawaban yang betul. Jadi untuk karena kita punya empat fungsi ya ini diibaratkan jadi fungsi keluaran kode XS3-nya BCD ini, ini kita cari dulu bentuk hmm, sederhananya. Kemudian ini kita cari bentuk sederhananya. Ini juga kita cari bentuk sederhananya dan yang F4 pun kita cari bentuk yang sederhananya. Baru kemudian masing-masing dari F1, F2, F3, F4 ini itu dibuat gerbang logikanya kemudian disatukan bentuk sebagai output atau keluarannya. Jadi ini lumayan lama juga ya kalau kita kerjakan soalnya. Tapi caranya kan tahu ya. Untuk F1 kita gambarkan karena ada empat peubah W, X, Y, Z. Berarti kita pakai yang peta Karnov 4 x 4 yang 16. Kemudian kita kelompokkan bisa jadi duo, bisa jadi kuat atau jadi oktet. Kemudian kita cari bentuk yang paling sederhana dengan mencari atau mengeliminasi komplemennya. Kemudian kita dapatkan hasil yang paling sederhana. Untuk fungsi satu kita dapat ini yang paling sederhana. Kemudian untuk yang F2 juga ini. Ini kita dapatkan bentuk yang paling sederhananya. Kemudian F3 juga begitu. Kemudian F4 juga kita cari yang paling sederhana. Setelah kita dapatkan fungsi yang paling sederhananya, kemudian kita gabungkan untuk menjadi satu rangkaian logika atau gerbang logika. Jadi untuk yang ini, ini F1, F2, F3 dan F4. Jadi kira-kira inilah access 3 BCD yang diminta dari soal tadi. Gerbang logikanya seperti ini. Jadi, memang mau tidak mau, soal seperti ini memang harus dicari dulu. Tidak ada cara lain atau cara yang paling cepat yang lainnya untuk mencari soal seperti ini, karena memang ada keluaran kode ekses itu menjadi satu fungsi. Jadi, nanti kalau misalkan ekses ada lebih dari empat fungsinya, maka harus dicari satu-satu, baru kemudian digambarkan gerbang logikanya untuk jadi, untuk kita cari outputnya. Kemudian ini soal masih sama-sama dengan soal-soal sebelumnya untuk minimisasi fungsi aljabar boolean. Di sini ada minimisasi fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS. Di sini kita tahu ini bentuknya untuk SOP minterm ya. Ada kondisi don't care-nya. Jadi di sini di state kalau ada kondisi don't care pada 0, 2 dan 5. Jadi tentu kalau ini yang kebayang ketika mendapatkan soal seperti ini adalah bagaimana gambar tabel kebenarannya untuk minterm-nya. Otomatis untuk yang ini nilainya adalah 1, untuk don't care nilainya adalah x, x, x. di caranya seperti ini kita buat dulu peta karnafnya nya dengan 4 peubah wxyz X -Y Z kemudian eh masukkan nilai satunya untuk sum-nya ini 137 1115 kemudian don't care-nya juga kemudian kita gabungkan bisa menjadi duo kuat atau oktet. Nah, di sini yang bisa kita lihat dari soal itu, kan, sebetulnya kita tahu ini bisa kita jadikan kuat. Ini juga bisa kita jadikan kuat. Inilah yang kita cari bentuk yang paling sederhananya. Apa bentuknya seperti ini setelah kita cari bentuk yang paling sederhananya? Karena yang dia minta tidak hanya SOP, tadi kan soalnya carilah yang paling sederhana dari bentuk SOP dan POS-nya. Maka setelah kita ketemu SOP, kan sebetulnya bisa kita tahu POS-nya juga. Tapi bagaimana kalau dari peta Karnav-nya, tentu kebalikannya dari SOP. Kalau tadi SOP, peta Karnav SOP, yang kita perhatikan adalah satu. Kalau POS, tentu nolnya. Jadi, dari nol ini kalau mau kita buat PLS dari peta karnav ini ya jadi oktet kemudian ini jadi ada satu kuat dan satu oktet untuk PLS makanya di sini ini ya ada Z ini yang diduga sebagai bentuk paling sederhana dari POS-nya ada satu literal. Karena kalau octet biasanya keluaran paling sederhananya adalah satu literal, kuat itu dua literal, kemudian duo itu bisa dua liter tiga literal atau empat literal tergantung dari peubahnya. Nanti bisa dibuktikan. Kemudian yang ketiga. Oke, sebelum kita masuk yang ketiga, yuk istirahat dulu ya 10 menit. Silakan yang mau minum, yang mau ke toilet. Nanti kita mulai lagi jam 5. Baik, Bu. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang terakhir di aljabar boolean itu ada metode Queen McClusky atau metode tabulasi. Nah, sebetulnya target dari metode Queen McCluskey ini adalah untuk yang jumlah peubahnya itu sudah besar dari 6. Karena kalau kita lihat tadi metode peta Karnaugh itu kan kalau sudah lima saja, sudah banyak ya. Bagaimana dengan enam, tujuh, delapan, peubah, dan seterusnya. Pasti juga semakin banyak kotak-kotak maps-nya. Dan nanti ketika menurunkan atau menyederhanakan, juga akan semakin rumit kalau peubahnya semakin banyak. Maka muncullah e, metode Queen McCluskey ini, metode tabulasi. Jadi kan memang pada prinsipnya endingnya adalah apakah bisa di optimasi, di otomatiskan semua proses yang kita buat. apalagi untuk kita yang di IT. Jadi untuk Queen McCluskey ini memikirkan ketika peta Karnaf itu sulit untuk diprogram, maka dengan metode Queen McCluskey ini akan mempermudah cara memprogram atau mengotomatiskan membuat program pada fungsi aljabar boolean. Kira-kira seperti itu. Intinya adalah metode Queen McCluskey ini adalah yang paling mudah untuk diprogram daripada peta Karnaf seperti itu. Jadi kaitannya dengan uh, logic logik ya, pseudocode, algoritma. Kita lihat dulu langkah untuk metode Queen McCluskey atau metode tabulasi. Jadi ini memang bentuknya step by step, begitu juga dengan urutan logik pada saat ingin membuat programnya, pada teknik minimisasi fungsi aljabar boolean, nanti baru kita lihat Contohnya itu seperti apa? Yang pertama adalah kita nyatakan dulu setiap min pada n peubah, n di sini bisa dua peubah, tiga peubah, dan seterusnya sampai n peubah menjadi string bit yang panjangnya n. Dalam hal ini ubah komplement dinyatakan dengan 0 yang bukan komplement nilainya 1 atau dianggap 1. <tuh> Ini penting dalam uh, proses atau step by step dari metode Queen MacLasky-nya. Jadi menyatakan min termnya dalam bentuk 0 ataupun 1 itu langkah yang paling dasar. Kemudian yang kedua setelah kita definisikan min itu 0 atau 1 kita kelompokkan berdasarkan jumlah satu yang dimiliki oleh min term berdasarkan string bitnya tadi jadi tadi kita punya min term jadi string bit ada 0 ada 1 nah sekarang kita kelompokkan yang satunya kemudian step ketiga setelah kita kelompokkan kombinasikan min term dalam N peubah dengan kelompok lain yang jumlah satunya berbeda satu. Jadi, sama, misalkan eh, 1, 0, 0, 1, 0, 1, Berbeda satu, kan? Itu nanti bisa jadi satu kelompok yang sama. Kemudian, tujuan untuk mengelompokkan mean term yang berbeda dengan kelompok lain jadi satu itu untuk mencari primanya prime implikannya kemudian yang terakhir mean term yang dikombinasikan diberi tanda uh, checklist seperti itu ya untuk langkah ketiga ini baru langkah awalnya kemudian langkah keempatnya ini sudah masuk lagi ke step berikutnya kita kombinasikan lagi N minus 1 peubah dengan kelompok lain yang jumlah satunya itu berbeda satu lagi. Sehingga diperoleh bentuk prima yang terdiri dari N kurang 2 peubah. Kemudian langkah kelima, teruskan langkah 1 sampai 4 tadi. Maksudnya dipastikan kalau masih ada tidak yang bisa dikombinasikan. Kalau masih bisa, kombinasikan. Tapi, kalau tidak, maka sudah selesai. Setiapnya berhenti di langkah kelima. Kemudian, kita masuk ke langkah keenam. Langkah keenam ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan bentuk yang paling sederhana dari kelompok yang sudah kita kombinasikan tadi. Langkah keenam, ambil semua bentuk prima yang tidak bertanda checklist karena tadi kita. Ada tanda checklist pada step ketiga. Jadi untuk step keenam kita ambil yang tidak ada tanda checklistnya. Buatlah tabel baru yang memperlihatkan min term dari ekspresi boolean semula yang dicakup oleh bentuk prima tersebut. Tandai dengan X. Setiap minterm term harus dicakup oleh paling sedikit tidak eh paling sedikit tidak paling sedikit satu buah bentuk prima yang ada dari bentuk kombinasi yang sudah terbentuk dari langkah 1 sampai 5. Kemudian, langkah ke-7, pilih bentuk prima yang jumlah literalnya paling sedikit, tapi mencakup sebanyak mungkin min term yang ada. Itu intinya. Caranya gimana? Tandai kolom-kolom yang punya satu buah tanda X dengan tanda bintang, atau start, lalu beri tanda checklist. Kemudian yang kedua, untuk setiap bentuk prima yang telah ditandai dengan tanda checklist, beri tanda minterm yang dicakup oleh bentuk prima tersebut dengan tanda checklist lagi. Intinya adalah, kalau dia sudah mencakup semua minterm, bentuk primanya, maka sudah selesai. Intinya seperti itu. Tapi kalau belum, cari bentuk prima dari kumpulan Uh, yang digabungkan tadi dari langkah keempat, lima, empat, lima, itu menjadi tidak ada lagi minterm yang tidak tercakup pada bentuk yang diminta. Kira-kira seperti itu langkah untuk metode Quinn McCloskey. Dengan metode seperti ini, tentu bayangan kita, kita tidak harus membuat map, tidak harus membuat kuat, duo dan juga oktet. Dan tidak perlu membuat map atau 4x4 atau 5x5 dan seterusnya berdasarkan npa ubahnya. Tinggal kita kombinasikan. Seperti itu untuk metode Queen McClusky. Bisa dieksekusi, mau dibuat programnya juga dengan cara seperti ini akan lebih mudah untuk kita buat dalam bentuk Kode Program komputer karena logiknya ada, kalau metode karnof tadi, ibaratnya kan kayak trial testing ya, kan agak sulit juga ketika kita mau membuat kode programnya, bukan berarti nggak bisa ya, cuma langkah trial and errornya ada, terutama ketika kita ingin mendapatkan duo kuat dan oktet. Bisa-bisa nanti hasil dari training atau pelatihan data yang pertama itu akan berbeda dengan data yang kedua kalau overlapnya tidak tepat. Seperti itu ya, karena tadi kan ada yang overlap, ada diikutkan, ada overlap yang tidak ada overlapnya, malah lebih bagus hasilnya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang metode Queen McCluskey ini, ini biasanya digunakan untuk SOP, tapi kalau diminta untuk POS juga bisa. Jadi tinggal nanti didefinisikan sesuai dengan POS, konsep POS. Contohnya seperti apa? Ini ya. <tuh> Sederhanakan fungsi bolehan 4 peubah W, X, SOP-nya atau minternya W0, W1, W2, W8, W10, W11, W14, w 15. Yang pertama, intinya adalah ketika kita sudah dapat string bit-nya, kemudian definisikan 01-nya, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan yang diminta oleh metode tabulasi ini adalah pada step pertama sampai step kelima. Itu kan nanti akan berputar terus sampai dengan kita dapatkan kelompok yang paling maksimum bentuk primanya. Jadi di sini kalau kita lihat dari cara pertama tadi, cara pertama kan kita buat string bit, kemudian kalau komplement 0, tidak komplement 1. Di sini, ya sesuai dengan termnya, 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15. Nah, di sini termnya kita tulis semua sesuai dengan SOP-nya. 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15. Kemudian kita tuliskan 0, 1-nya sesuai dengan yang tertera pada stepnya metode Queen McCluskey ini. Jadi untuk term 0, w x y z nya 0, ya karena ini ya komplement semua sesuai dengan metodenya yang komplement ditulis 0. kemudian untuk 1, karena di sini kita lihat z nya kan nggak ada komplement maka ini 0, 0, 0, 1. Kemudian yang 2, itu W komplement, X komplement, Y Z komplement. Maka D-nya ini adalah 1, jadi 0, 0, 1, 0. Yang 8 juga begitu, cari yang 8 ya, ini. Uh, w, X komplement, Y komplement, Z komplement. Maka X-nya 1, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Kita selesaikan sampai 15 sampai sini ya. Satu, satu, satu. Satu, satu, satu. Kemudian, sesuai dengan langkah berikutnya, kita kelompokkan berdasarkan satu, di mana bedanya satu dengan kelompok yang lainnya. Di sini, kita kelompokkan dulu, tentu kita kalau ngelompokkan kan dari yang paling kecil ke yang besar ya. Jadi di sini kita punya 0, kemudian 1, 2, 8, sama-sama ada angka 1, hanya satu buah. Kemudian 10, tidak ada kelompoknya, karena punya dua angka 1. 1, 2, 8 punya satu tidak bisa dikelompokkan. Kita lihat yang 11, 14, 15. 11 ternyata punya tiga angka 1, 14 punya tiga angka 1 otomatis tidak bisa dikelompokkan dengan 10. 11 bisa dikelompokkan dengan 14, karena sama-sama punya tiga angka 1. 15 juga bisa dikelompokkan, tidak bisa dikelompokkan ya dengan yang lainnya, karena punya 4 angka 1, karena nilainya kan 1, 1, 1, 1. 1. Kemudian selesai, kita kasih tanda checklist. Artinya sudah selesai dikelompokkan berdasarkan angka 1. Kemudian, langkah berikutnya, kombinasikan lagi. Kelompokkan lagi. Yang bedanya satu lagi. Jadi sekarang, setelah dikelompokkan seperti ini, kita kelompokkan lagi. 0, 1, kita lihat apakah bedanya satu? Iya, di sini ya. Untuk 0, tidak ada angka satu. 1, 1 ada 1, angka 1, dan bedanya 1. Jadi 0 dan 1 ini bisa dikelompokkan. Ini ya. Kalau kita buatkan bentuknya, jadi seperti ini, 0, 0, 0, strip. Artinya strip ini bedanya. Bedanya itu di sini, di karakter keempat. Kemudian kita gabungkan 0 dengan 2. Bedanya juga 1. Karena di sini tidak ada 1, di sini ada 1. Berarti bedanya 1 penulisannya juga berarti 00-0. Sini ya. Karena di sini bedanya untuk 0 di sini 0, untuk 2 di sini satunya. Kemudian 08 juga satu bedanya. Ini 0, kemudian di sini 1, 1000 di sini bedanya. Jadi, kalau kita buatkan seperti ini dash 00 di sini uh, untuk 0 isinya 0 untuk 1 uh, 8 isinya 1 kemudian kita gabungkan yang punya beda 1 berikutnya kita lihat untuk 2 dan 10 untuk 2 dan 10 bedanya 1 kenapa karena ada satu posisinya yang sama-sama punya dua, sama-sama punya 10. Di sini ya, ini punya dua, ini punya 10. Bedanya di sini 0, di sini satu, selebihnya 0. Jadi 2 dan 10 bisa digabung. Sehingga kalau dituliskan menjadi seperti ini. Bedanya di sini, kalau dua di sini 0, kalau 10 di sini satu. Ininya 0, 1, 0. Kemudian kita lihat 8, 10. 8, 10. Bedanya juga 1. Di mana? Eh, di sini tetap ya sama-sama 1. 8 punya 1, 10 punya 1. Di sini 0, di sini 0. Di sini 8 punya 0, 10 punya 1. Artinya kan bedanya 1. Jadi di sini juga bisa dituliskan seperti ini. 1, 0, dash 0. Di sini untuk 8 punya 0, 10 punya 1. Kenapa tidak 1 dengan 10? Karena bedanya 2. Bisa dilihat untuk 0 untuk uh, untuk sebentar untuk nol di sini satu jadi ini berbeda ya sudah berbeda satu kemudian untuk ini satu ini sepuluh ini juga berbeda satu jadi bedanya udah dua ya maka di sini tidak bisa satu dengan sepuluh Kemudian kita lihat untuk yang bisa digabungkan berikutnya. Di sini 10 dengan 11. Nah di sini juga bedanya 1, 1, 0, 1, dash. Kemudian 10 dengan 14. Bedanya di sini, ya, di sini. Jadi 1, dash, 1, 0. Bedanya 1. Kemudian kita gabungkan selanjutnya 11, 15 bedanya ada di sini ya di sini 0 di sini 1 kemudian 14 15 bedanya di sini di belakang karakter paling belakang setelah digabungkan diberikan checklist yang bedanya satu ya ini beda 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 kemudian eh, tahap berikutnya jadi di sini ya checklistnya yang berhasil digabungkan di checklist, kemudian gabungkan lagi. Kalau masih bisa, ada yang digabungkan. Sekarang bedanya dua. Kita lihat dari yang sudah digabungkan, ya, dari yang ini digabungkan lagi bisa enggak. Jadi, bukan balik lagi ke yang pertama. Kita lihat untuk yang ini, apakah bisa digabungkan dan bedanya ada dua. Kita lihat. 0208. Ini beda. Ini beda. Otomatis bedanya dua ya. Sini. 02 08 bisa digunakan. Kemudian hmm. 210 dengan 810 0208 210 dengan 810. Kita lihat. Eh uh, di sini 0 beda sama beda sama. Berarti 02 210 bisa digabungkan kemudian 08 dengan 810. Ini juga bedanya ada dua. Jadi juga bisa digabungkan. Sehingga penggabungannya menjadi 0, 2, 8, 10. Nih ya. Mau dibuat kombinasinya seperti ini juga silahkan. Mau dibuat seperti yang saya sebutkan tadi juga silahkan. Yang penting bisa digabungkan dan bedanya itu ada dua. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat kalau mau digabungkan antara

11, 15. Ini bedanya ada ini dan ini. Nah, dituliskan. Apakah ini bisa digabungkan lagi? Jadi hasil penggabungan tadi jangan lupa diceklist. Setelah diceklist, dilihat apa? Apakah masih ada yang bisa digabungkan? Kalau tidak, maka bentuk hasil akhir dari step kelima tadi ya, lihat kalau masih ada bisa digabungkan, dikombinasikan, dikombinasikan. Kalau tidak, maka sudah selesai step kelimanya sebelum masuk ke step keenam. Nah, di sini kita lihat kenapa yang 01 ini kenapa yang 01 ini tidak ikut ke dalam penggabungan. Karena kalau kita lihat 01 dengan 210 kalau misalnya mau kita gabungkan 01 210 ini kan eh, peubahnya atau bedanya itu ada 3 ya di sini beda di sini beda di sini beda ada 3 tidak termasuk ke dalam yang bedanya 2 kemudian kalau kita lihat 01 dengan 810 juga bedanya ada 3 1 2 3. Makanya yang 0,1 ini tidak ikut penggabungan kedua beda. Makanya di sini tidak ada checklist -nya. Jadi ini istilahnya ini tidak ikut digabungkan atau dikombinasikan. 02 ikut dikombinasikan, 08 ikut kombinasi. 210 ikut kombinasi, 810 ikut kombinasi. 10 11 10, 14 ikut kombinasi ke 11 15 14 15. Ini ya, ini yang ini, ini yang ini. Jadi ini tidak kena kombinasi, maka ini tidak di checklist. Makanya di sini tidak ada tanda checklistnya. Kemudian setelah proses ini selesai, step 1 sampai step 5, kita masuk ke step ke-6 dan ke-7. Yang tadi dikasih, bin, dikasih X, dikasih bintang, dikasih checklist. Yang masuk ke dalam langkah ke-6 dan ke-7 adalah yang tidak kena checklist. Artinya yang tidak dikombinasikan lagi. Otomatis ini 0,1. Kemudian ini, ini kan bentuknya sama ya. 0,28,10, 0,8,2,10, Pilih saja salah satu. Kemudian ini juga bentuknya sama. 10, 11, 14, 15, 10, 11, eh, 10, 14, 11, 15. Ambil satu. Jadi kita punya tiga bentuk yang tidak dikombinasikan lagi atau tidak dikelompokkan lagi. Ini, ini dan ini. Maka kita taruh ke dalam tabel baru. 01, 02, 8, 10, 10, 11, 14, 15. Nah, ini adalah tiga bentuk prima yang terbentuk setelah kita mengkombinasikan Uh, string bitnya tadi sesuai dengan langkah 1 sampai langkah 5. Kemudian kita cek apakah uh, bentuk prima ini sudah mencakup seluruh min term yang ada. Jadi kan tadi kita punya min term. Min term ini kita cek ke bentuk prima yang terbentuk dari proses ini. 01, 01 ada. Kemudian 02810, 02810, maka yang ini dikasih tanda X. Kemudian 10, 11, 14, 15, 10, 11, 14, 15, maka kita kasih tanda X. Kemudian kita lihat, apakah seluruhnya min term itu sudah ada? Sudah ya, makanya di sini checklist semua. Yang X, yang start ini bisa dikecualikan karena di sini bentuk primanya sudah lengkap mintermnya. Nanti ada di mana bentuk primanya ini yang terpilih itu tidak lengkap bentuk mintermnya, maka harus dicari bentuk prima tambahan. Nah, itu nanti baru kelihatan fungsi dari star atau bintang ini. Kemudian setelah kita pastikan bentuk prima yang kita dapatkan itu sesuai dengan bentuk minterm yang kita punya, kemudian kita buat apa yang kita buat? bentuk atau fungsi boleannya tadi 01 artinya kan ini ya oh, ini 0 m0 ini kemudian m1 ini kemudian m0 ini ya M2 itu yang ini M8 ini M10 ini 11 14 15 11 14 15 Setelah kita ketemu dengan bentuknya untuk setiap prima yang terpilih, maka kita bisa sesuaikan dengan termnya. Artinya kita bisa dapatkan bentuk yang paling sederhana dari bentuk term tersebut. Ya. Bisa kita sederhanakan dari proses ini, kita lakukan eliminasi dengan hukum komplement, atau boleh kita balikkan ke bentuk ini. Yang string bit tadi, yang komplement 0, kalau tidak komplement 1. Maka langsung ketemu termnya apa nilainya. Mungkin ini lebih cepat ya, karena tidak perlu menghafal ini. Tapi kalau ini sudah ada, ini pun bisa jadi landasan untuk mencari yang paling sederhana dari bentuk prima yang terpilih pada metode tabulasi. Jadi untuk penyelesaian step akhir ini tergantung dari kalian nanti mau mengerjakannya. Ini melihat term yang ini, atau mau pakai cara hukum uh, komplement. Itu silahkan. Yang penting uh, stepnya ini yang harus dilalui seperti ini untuk mendapatkan bentuk prima, yang merupakan representasi dari bentuk mintermnya. Kira-kira seperti itu. Kalau cara mencarinya seperti ini, kan? Kelihatan terstruktur ya, ketika kita pindahkan ke dalam bentuk kodingan akan lebih mudah. Jadi kita tahu mana yang bedanya satu kita kelompokkan, yang bedanya dua kita kelompokkan, bedanya tiga kita kelompokkan. Yang tidak terpilih nanti dipanggil nilainya, kemudian disesuaikan dengan inputannya. Setelah setelah sesuai dengan inputan maka ubah ke dalam bentuk yang sudah didefinisikan di awal. Kira-kira seperti itu. Tahapan logika untuk kode program pada metode tabulasi atau Queen McClusky daripada peta karnov, kalau peta karnov kan tidak terlihat mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Bukan berarti tidak bisa, cuma lebih kompleks saja ketika membuat kode program komputernya. Kira-kira seperti itu. Apalagi kalau dia besar dari 5 peubah, sudah masuk ke 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini yang terakhir untuk metode tabulasi. Jadi ini juga hampir sama ya seperti soal sebelumnya. Ketika diberitahu min termnya ini, langkah pertama ya tentu kita buat dulu ya. Seperti ini, string bitnya dengan n peubah untuk yang ada komplement 0 yang tidak ada 1 itu kita buat dulu kemudian kita gabungkan yang bedanya 1 peubah. kemudian kita kelompokkan menjadi dua peubah yang tidak terpilih tidak diberikan tanda checklist Jadi contohnya seperti ini ya ini bedanya ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Bedanya satu, bisa dicek. Ya. Satu empat, bedanya satu. Satu delapan, bedanya satu. eh uh, kemudian enam sembilan juga sama, enam sembilan sepuluh. Tujuh sebelas juga bedanya 1 15 tidak ada temannya ya karena memang satu semua nilainya. Kemudian dikelompokkan yang ini kita kita cek saja ya dari yang sudah terbentuk ini. 19 1 46 1 89 1 810 juga 1. Kemudian 67 1

Ya, betul ya ini ya. 1, 0, dash, dash. Artinya bisa nol bisa satu untuk yang dash ini. Ya, betul yang lainnya tidak bisa. Maka yang ditandai checklist hanya 8, 9, 8, 10, 9, 11, 10, 11. Yang lainnya tidak diberikan tanda checklist. Kemudian kita bentuk primanya. Kita ambil yang tidak ada tanda checklistnya. Maka bentuknya seperti ini ya. Yang tidak ada tanda checklist 1946 kemudian 67 ya 715 1115 89 10 11 ya 89 10 11 nah di sini kita cocokkan dengan mintermnya 19 apakah ada di min ya 46 ada 67 ada

sesuai dengan konsepnya tadi, ya star dipilih ketika apa? Tandai kolom-kolom yang mempunyai satu buah tanda X dengan tanda star, lalu beri tanda checklist di sebelah kiri bentuk prima yang berasosiasi dengan tanda star tersebut. Untuk setiap bentuk prima yang telah ditandai dengan checklist, beri tanda minterm yang dicakup oleh bentuk prima tersebut dengan tanda checklist di baris bawah setelah tanda bintang. Kemudian, periksa apakah masih ada minterm yang belum dicakup, beri tanda checklist untuk bentuk prima yang dipilih, serta minterm yang dicakupnya. Ulangi langkah C sampai seluruh minterm sudah dicakup oleh semua bentuk prima. Jadi di sini Tentu dari konsepnya tadi, yang terpilih untuk bentuk bintang adalah yang 1, 2, 8. Eh, bukan yang ini ya, yang ini. 1, 4, 8, 10. Ini 1, 4, 8, 10. Maka sebetulnya ketika kita lihat, bentuk prima yang terpilih itu adalah yang 1, 9, 4, 6, dan 8, 9, 10, 11. Kita lihat bentuk min term-nya. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Yang belum ada pada bentuk prima terpilih adalah 7 dan 15. Ya. 1, kemudian 4, 6, 8, 9, 10, 11. Berarti yang belum ada adalah 7 dan 15. Dari yang tidak terpilih, itu manakah yang mewakili mean term yang belum ada pada bentuk prima yang terpilih? Tentu yang 7, 15. Karena yang 7, 15 ini belum ada di bentuk prima yang terpilih. Maka yang 7, 15 ini bisa diikutkan ke dalam bentuk prima yang terpilih. Menjadi bentuk prima yang terpilih juga akhirnya. Jadi ada 19, 46, 7, 15, dan 8, 9, 10, 11. Nah, di sini sudah dapat empat bentuk prima yang terpilih. ya Sudah berubah lagi tanda bintang dan checklist di akhirnya. Akhirnya, sesuai dengan term, kembalikan ke bentuk ini. Atau mau kembali ke ini ini juga boleh ya makai tabel ini untuk mendapatkan bentuk yang sederhana. Akhirnya kita dapatkan bentuk yang paling sederhananya itu adalah ini. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari soal ini. Fungsi bolehan SOP ini untuk sederhananya tadi. Sebenarnya, ketika kita punya soal seperti ini, kan juga tidak harus pakai metode McQueen klesky kan? E, maksudnya, metode tabulasi, ya. Karena, kalau kita lihat ini, itu kan sebetulnya ada banyak cara, ya, untuk mendapatkan bentuk sederhananya. Mau kita pakai peta Karnof, bisa; mau kita coba pakai hukum aljabar bolehan, bisa; mau kita cari satu-satu pakai konsep kanonik pos dan SOP juga bisa sebenarnya. Nanti tinggal dieliminasi dengan hukum aljabar bolehan yang terakhir komplement dapat hasilnya. Seperti itu. Jadi sebetulnya cara penyederhanaan teknik minimisasi ini itu juga tergantung penggunaannya itu tergantung ya. Jadi tidak selalu harus pakai metode tabulasi untuk menyelesaikan semua soal atau permasalahan tentang Aljabar bolehan, ketika diminta, teknik minimisasinya tadi di awal kan sudah dikatakan ada tiga yang bisa dilakukan untuk mendapatkan bentuk sederhana dari aljabar bolehan. Kira-kira seperti itu, cuma untuk yang metode tabulasi ini lebih mudah untuk diprogram komputer, untuk diotomatiskan. Kira-kira seperti itu materi untuk hari ini. Hmm, tidak ada tugas ya, jadi langsung sesuai dengan kontrak kuliahnya. Hari ini ada tugas individu tiga, uh, tugasnya sudah saya upload di e-learning. Tugas tiga ini mencakup materi, kombinatorial, dan peluang diskrit dan aljabar bolehan satu yang kemarin dan hari ini. Jadi, silahkan dikerjakan, hmm, tidak, tidak sulit sepertinya soalnya bisa dikerjakan semuanya, semua soal, semua nomor soalnya, jadi nanti bisa dicek PDF tugasnya, kemudian dikumpulkan. Kalau tidak salah, pengumpulannya hari Kamis jam 12 siang. Jadi seperti latihan kemarin ya, juga jam 12 siang. Kira-kira seperti itu, mungkin mas sebenarnya materi hari ini itu tidak tidak rumit ya, hitung-hitungannya tidak rumit karena yang dipakai rumus yang dipakai itu-itu saja, seperti kumulatif, komplement, distributif, untuk yang hukum-hukum aljabar boleannya ya. Kalau yang peta Karnaf itu lebih ke hukum komplement untuk mencari bentuk yang paling sederhana ketika kita sudah membuat duo, kuat, dan oktetnya. Untuk yang Maclesky, yang metode tabulasi, Sebenarnya tidak sulit kalau sudah paham logiknya bagaimana menggabungkan bedanya satu, bedanya dua, bedanya tiga, dikelompokkan yang terpilih, tidak masuk ke bentuk prima atau prime implikannya, tapi kalau tidak terpilih itu menjadi kemungkinan bentuk prima yang akan kita dapatkan bentuk sederhananya, kira-kira seperti itu, dan lebih logik. Maksudnya, langkah-langkahnya itu terstruktur daripada peta karnaf. Kira-kira seperti itu inti materi hari ini. Silahkan jangan lupa absen ya. Tadi absennya saya set sampai jam 6 sore. Jangan ada yang lupa absen. Kemudian tugas 3 Nanti tugas 3 silahkan di-download tugasnya di e-learning, kemudian dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Kira-kira itu untuk materi hari ini untuk minggu depan, sudah tidak aljabar bolehan lagi ya, materinya ternyata graf, dan mungkin akan sedikit overlapping juga dengan struktur data, karena struktur data ada bahas graf juga ya, dan mungkin beberapa teori yang sudah ada di struktur data pun akan ada juga di uh, matematika diskrit tapi lebih ke arah komputasi dan rumus-rumusnya. Kira-kira begitu, uh, saya akhiri saja kelasnya ya, karena saya juga ada Lab meeting jam 8 di sini, jam 6 di sana. Demikian untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Akan bahas graf Jangan lupa tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Kalau tugas, tidak ada perpanjangan waktu ya. Kalau latihan, masih saya kasih perpanjangan waktu untuk mengumpulkan. Kalau tugas seperti ini, karena memang ini masuk komponen penilaian akhir... Jadi tidak ada perpanjangan waktu pengumpulan. Kira-kira demikian. Saya akhiri ya kelasnya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Dan terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.